Halo Trippers, balik lagi bersama iTrip ID. Masjid Azizi adalah salah satu objek wisata religi sekaligus sejarah yang tak boleh Anda lewatkan. Lokasi dari masjid tersebut bisa ditemukan apabila datang ke Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Masjid ini sangat cocok untuk Anda masukkan ke dalam list tempat berlibur ketika ada di kawasan tersebut. Kemegahan yang dimiliki oleh tempat ini membuat banyak orang ingin singgah ke sana. Apalagi masjid ini menjadi saksi sejarah dari penyebaran agama Islam yang ada di tanah bumi Melayu. Ditambah lagi oleh usia dari bangunan masjidnya yang sudah mencapai 122 tahun lebih dan masih berdiri dengan kokoh sampai saat ini. Ini juga menjadi sebuah masjid peninggalan dari Kesultanan Langkat. Daya tarik yang dimiliki Masjid Azizi. Dalam melakukan perancangan bangunan Masjid Azizi, Sultan Abdul Aziz berupaya untuk menanamkan suatu konsep pembangunan yang memadukan lima unsur pada warga sebagai filosofi warga Melayu. Unsur-unsur tersebut adalah umara atau kekuatan pemimpin, ulama, zuamah atau cerdik pandai, agia atau orang kaya, dan fukara atau kekuatan doa orang miskin. Kelima unsur tersebut dijadikan sebagai penopang utama berdirinya masjid ini, sehingga bangunannya lebih bagus bila dibandingkan dengan bangunan dari Istana Sultan Langkat. Masjid Azizi mempunyai ornamen Melayu yang sangat kental. Masjid ini mengadopsi sebagai ragam hias atau ornamen dari beragam budaya di Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Terdapat gaya Cina dikarenakan dahulu pembangunan masjid tersebut dikerjakan oleh orang etnis Tionghoa yang tinggal di Tanjung Pura. Masjid Azizi mempunyai arsitektur yang merupakan perpaduan dari Melayu, Tiongkok, India, dan juga Timur Tengah. Keunikan ini tentunya menjadi daya tarik bagi banyak wisatawan yang datang. Keunikan tersebut bahkan membuat masjid ini dijadikan referensi untuk pembangunan dari Masjid Zahid yang ada di Kedah, Malaysia. Alamat lokasi Masjid Azizi. Masjid Azizi sebagai peninggalan dari Kesultanan Melayu Langkat ada di tepian jalan lintas Sumatera yang mana menghubungkan kota Medan dan kota Banda Aceh. Lokasi tersebut berada di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau lebih tepatnya lagi berada di Jalan Raya Medan, Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura. Terdapat dua cara yang dapat wisatawan tempuh bila hendak menyaksikan kemegahan yang dimiliki oleh masjid tersebut. Cara yang pertama yaitu dengan naik bus mini tim taks dari kota Medan. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan naik bus PS atau bus pembangunan semesta dengan tujuan Pangkalan Susu atau Berandan dari Terminal Pinang Baris Medan. Kegiatan yang menarik dilakukan di Masjid Azizi. Kompleks makam Kesultanan Langkat ini berada di bagian kiri dari area Masjid Azizi. Di sana bersemayam keturunan dari Kesultanan Langkat seperti keluarga Sultan Musa, keluarga Sultan Abdul Aziz, dan juga keluarga Sultan Mahmud. Museum daerah Tanjung Pura berada tak jauh dengan kawasan masjid yang dibangun tahun 1905 ini. Museum tersebut dibangun 30 tahun setelah berdirinya Masjid Azizi, sehingga struktur bangunan yaitu bentuk kubah serta batunya serupa. Kegiatan menarik yang selanjutnya tidak boleh wisatawan tinggalkan adalah berfoto ria. Bangunan masjid yang cantik merupakan latar belakang favorit bagi wisatawan yang hendak mengambil gambar. Halaman masjid yang luas dengan rerumputan hijau pun dapat mempercantik selfie Anda. Fasilitas yang tersedia di kawasan masjid. Masjid Azizi sebagai sebuah tempat wisata religi serta sejarah yang begitu terkenal, pastinya sudah menawarkan fasilitas yang mumpuni untuk seluruh wisatawan. Sebagai tempat beribadah bagi umat Islam, masjid ini tentunya juga telah menyediakan alat untuk beribadah, seperti mukena, sarung, kitab suci, dan lain sebagainya. Fasilitas toilet pun tidak akan ketinggalan. Kemudian bagi wisatawan yang membawa kendaraan tidak perlu khawatir, sebab di tempat tersebut sudah ada area untuk parkir yang memadai. Mengenai fasilitas kuliner, di sekitaran masjid ini sudah cukup banyak rumah makan yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Itulah tadi penjelasan paling lengkap mengenai Masjid Azizi sebagai tempat wisata religi dan sejarah unggulan di Kabupaten Langkat. Anda bisa berkunjung ke sana secara sendirian ataupun bersama rombongan Anda. Segala hal yang ditawarkan oleh masjid tersebut tidak dapat membuat wisatawan kecewa.